dan sang istri tercinta, Susi. Sampurasun. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para atlet dan tim pelatih dari seluruh provinsi di Indonesia. Yang saya hormati, para pimpinan lembaga negara, para menteri kabinet kerja. Yang saya hormati, seluruh kepala daerah, khususnya Gubernur Provinsi Jawa Barat dan seluruh pengurus KONI dan KOI, hadirin yang berbahagia. Di Jawa Barat, di tanah legenda ini, sekarang telah berkumpul atlet-atlet terbaik Indonesia dari seluruh provinsi, dari seluruh pelosok tanah air. Setiap atlet siap berkompetisi, siap menjadi juara Pekan Olahraga Nasional PON ke-19. Para juara akan menjadi andalan kita dalam menghadapi SEA Games 2017 di Malaysia dan Asian Games 2018 di negara kita, di Indonesia. Sebagai ajang pembinaan olahraga, PON adalah momentum untuk menggalakkan kompetisi olahraga, menggalakkan gerakan nasional kompetisi olahraga. Kompetisi harus dimulai dari kampung-kampung, dari desa-desa, dari kecamatan-kecamatan, dari kabupaten-kabupaten, dan kota-kota, dan seluruh provinsi-provinsi yang ada di negara kita. Semuanya harus bergerak, sehingga banyak bibit olahragawan nasional akan kita dapatkan. Akan tumbuh kesadaran mensana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat di masyarakat kita. Akan lahir budaya kompetisi yang sehat di masyarakat kita. Akan tumbuh semangat juang, akan tumbuh mental-mental pemenang di segala bidang. Saya meyakini dengan menggalakkan kompetisi olahraga, menggalakkan gerakan nasional kompetisi olahraga, kita akan menjadi bangsa yang tangguh di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Terakhir, saya ucapkan selamat bertanding, selamat berkompetisi kepada seluruh atlet. Berjayalah di tanah legenda, Provinsi Jawa Barat. Buatlah daerah-daerah kalian bangga, buatlah Indonesia bangga dengan prestasi-prestasi kalian. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, PON ke-19 saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia untuk penekanan tombol, Menteri Pemuda dan Olahraga, Gubernur Jawa Barat, dan Ketua Umum KONI Pusat.